Tak payah plastik. Oh, tak payah plastik. Sayangi alam sekitar. Ha, betul-betul tu. Sama-sama. Oh, ada corong-corong. Hai. Dah, akak tu memang macam tu. Dia memang ramah satu macam sikit. Alamak, gerimis baliklah. Tak apa, kita teruskan. Kalau lebatun al-karimatun, kita batalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wup. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Korang korang berada dalam keadaan sihat, sihat hendaknya. Okey, insya-Allah. So hari ni macam cuaca tidak mengizinkan di situ. Aduh. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Depan tu macam lebat eh. Alamak, aku nak buat satu video sebenarnya, tapi kena patah balik lah cerita dia. Kita buat bawah rumah je lah. Ada bumbung. Aduh mak, makin lebat pula dia. Aku tertipu. Tadi dia berhenti dah. Ini dia turun balik. Allah Rabbi. So takpelah, halang-halang aku dah on board ni kan. So untuk video kali ni, aku nak buat satu video bersempena dengan genapnya. Sebenarnya tak adalah genap, dah terlajak 2-3 bulan dah ni. Genapnya setahun aku menggunakan Nana Pujaan Hati Kanda ni, ataupun nama saintifik dia Yamaha Y16ZR. So bersempena dengan anniversary aku bersama Cik Nana, aku nak buat satu video khas lah. Apa yang aku dah buat, apa yang aku dah pasang dekat beliau lah. So takpelah, kita sambung dekat bawah rumah aku je lah. So inilah dia guys, Nana Pujaan Hati Kanda yang masih lagi menyambut anniversary bersama tuannya, iaitu aku. Walaupun dah terlajak 2-3 bulan. Motor ni pada bulan 3 hari tu, kira dah genap lah setahun aku pakai. Kalau ikutkan segala apa yang aku bubuh, aku pasang dekat Nana Pujaan Hati Kanda ni, aku dah pun buat full video satu persatu barang yang aku pasang. Tapi apa salahnya kalau aku buat satu video summarize yang merangkumi kesemuanya. Okay, tapi sebelum tu jom kita tengok dulu macam mana rupa paras dia daripada bahagian side tepi ni. Kalau tengok betul-betul memang nampak minimalist habis lah. Aku to be honest bukanlah sejenis owner yang suka pasang barang semeriah mungkin. Ah, nak pasang colour-colourful itu, colour-colourful ini kan. Cukup sekadar nampak nice dan minimalist macam ni. Okay lah, bertepatan dengan modal yang ada lah. So jom kita buat ukur keliling dulu. Ukur keliling view keseluruhan untuk motor Y16ZR ni daripada bahagian tepi, belakang dan juga depan. Jom. So ni pemandangan daripada bahagian kanan lah, bahagian yang lebih afdol. Kita mulakan dengan bahagian kanan. Dan ini rupa paras dia kalau daripada bahagian depan. Yang ni mungkin gelap sikit lah. Tak nampak saya. Ini bahagian daripada tepi, bahagian kiri. Tadi bahagian kanan, ni bahagian kiri. Dan bahagian yang paling menyakitkan mata memandang untuk sesetengah orang, bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni biasanya dibenci. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian atas lah. Bahagian atas ni kalau korang tengok shade mirror dia, aku dah pakai shade mirror yang lain lah. Shade mirror ni aku beli kat Shopee. Kenapa aku pilih untuk pakai shade mirror ni berbanding dengan shade mirror tajam-tajam tu? Sebab aku suka chrome ni. Nampak chrome, nampak orang tua sikit. Lepas tu dia punya throttle grip. Throttle grip ni aku pakai RCB punya throttle grip. Untuk throttle grip ni kan, handle grip ni sedap bhai. Serius sedap, lembut, lebih sedap daripada throttle grip standard. Brake dan clutch lever juga daripada RCB. Itu untuk bahagian atas lah. Yang terconyek ni bukan barang performance eh. Ini bukan button nose. Ini mounting untuk aku punya phone holder. Okey, lepas tu kita tengok pada bahagian rim pula. Rim bahagian depan dan juga bahagian belakang untuk motor ni. Untuk bahagian sport rim, aku menggunakan rim daripada RCB lah. SP552 bersaiz 1.6 inci untuk kedua-dua bahagian depan dan juga belakang. So bila dah pakai rim kecil dan halus ni, dia membuatkan motor ni jadi lebih ringan lah. So untuk rim RCB ni, bahagian belakang memang tak perlu apa-apa modification dibuat lah. Memang PNP je, sebab rim belakang tu aku pakai yang Y15 punya. So dia punya sprocket hub, dia punya brake disc apa semua memang boleh masuk Y16 standard punya. Tapi untuk bahagian depan ni aku pakai rim LC. So bila rim LC, ada beberapa modifikasi yang perlu dilakukan lah. Antaranya dia punya brake disc dan juga dia punya bush untuk mengikat silaturahim antara fork dan juga rim tu. So untuk bahagian brake disc, aku pakai brake disc King Drag. Size dia aku tak ingat lah berapa, tapi size ni ikut size standard. Dan memandangkan rim bahagian depan ni adalah rim LC, so dia punya lubang untuk kita pasang brake disc tu ikut LC punya style lah, 4 lubang. So brake disc yang kita pakai ni kena pakai brake disc daripada LC lah. Kalau korang tengok dekat sini belah kiri ni, dia ada satu bush, bush kecil. Kat belah sini pun ada satu bush yang color gold tu, juga daripada King Drag. Kalau tukar daripada rim standard kepada rim 1.6 inci ni, memang kena pakai lah bush tu. Kalau tak, nanti memang akan ada ketidakbolehan yang berlaku lah masa proses pemasangan tu. Dan untuk bahagian belakang, aku pakai brake disc original lah. Brake disc standard daripada rim lama aku buka pasang. Dan memandangkan sport rim yang belakang ni adalah
Y15ZR punya sport ni. So tak perlu apa-apa modification, boleh PNP sahaja. Okey, seterusnya kita tengok pada tayar lah. Bahagian depan dan belakang aku menggunakan Maxxis Diamond Tubeless 80-90. So size depan dengan belakang adalah sama. Tayar ni aku dah pakai start daripada aku pakai sport rim ni. Aku tak ingat berapa bulan aku dah pakai. So far memang tak ada masalah. Aku tidak mengalami masalah tergelincir ke, tergeli-geli ke masa cornering ke apa ke. Cuma bila jalan basah tu biasalah, adalah sikit geli-geli dia. Tapi taklah seteruk kalau pakai tayar standard Duro tu. Dan untuk fork pula, bahagian fork aku tak ada tukar apa-apa. Memang fork standard. Cumanya aku ada turunkan sikit. Aku turun pakai saiz shilling 20 sen lama tu kan. Turunkan ikut ukuran diameter shilling 20 sen tu. And then apa lagi? Exhaust. Okay, exhaust aku menggunakan Espada cutting standard open. Untuk saiz manifold dia aku pakai 28mm lah, sebab engine ni masih lagi standard. Aku pakai Espada E6 untuk Y16ZR. Yang E6 tu masa awal-awal keluar dululah. Sekarang dah tak ada E6. Sekarang exhaust Espada yang ada untuk model Y16ZR ni adalah model E7. E7 28, 30, 32. Korang boleh cari dekat Shopee. Nanti aku letakkan link dekat bawah. Basically sama je, cuma ada sedikit penambahbaikan je. Sebab yang masa mula-mula E6 tu keluar, dia ada problem piping ni sangkut dekat dia punya brake pedal yang standard tu lah. Lepas tu dia punya side cover tu, punya side cover tu jadi cair sebab rapat dengan muffler. So dia ada buat penambahbaikan, maka lahirlah E7. Kalau nak beli E6 memang dah tak ada dah untuk Y16ZR. Dan seterusnya kita beralih kepada aku punya footrest, kaki rehat. So untuk footrest ni aku menggunakan footrest daripada Racing Boy model S2, tapi yang single punya lah. So sepanjang aku melalui bahtera kehidupan bersama Nana, bersama-sama dengan Racing Boy punya racing footrest ni, aku boleh katakan ianya sangat-sangat selesa. Salah satu sebab dia adalah dia punya kedudukan. Kedudukan footrest ni dia tak berapa nak tinggi tau. Ada sesetengah racing footrest tu dia tinggi. Cumanya yang untuk S2 ni pada aku selesa. Dia tak terlalu tinggi sangat dan tak terlalu rendah sehingga boleh mensagat jalan tar. Dan aku rasa selesa lah. Tak kira lah bawa jalan jauh ke, jalan dekat ke, aku rasa selesa. Cumanya yang menjadi satu drawback bila kau pakai racing footrest ni, aku rasa kalau pakai mana-mana racing footrest pun kau akan ada masalah dengan kecengkaman brake belakang. Tapi itu tak menjadi satu masalah besar pada aku, sebab aku to be honest memang jarang-jarang sangat pakai brake belakang. Aku banyak pakai brake depan. So kalau korang ada pasang niat nawai tu sama wadin nak memakai mana-mana racing footrest sekalipun, kena letak dalam kepala tu siap-siap, kena letak expectation siap-siap bahawasanya korang akan kekurangan kecengkaman yang boleh diberikan oleh brake belakang. Dan lagi satu, korang kena tahu yang kalau korang pakai racing footrest daripada RCB model S2 ni, selain daripada korang punya brake belakang tu kurang cengkam, antara drawback dia yang lain adalah disebabkan cover rantai dia ni, ianya membuatkan kalau kau nak tukar kau punya shifting tu kepada GP shift, ianya tidak boleh dilakukan lah. Aku dah try masa pasang hari tu, ingat nak pakai GP shift. Bila dah buat, bila dah adjust bagi jadi GP shift, tak boleh tutup lah dia punya cover rantai tu. Itu satu. Dan lagi satu adalah dia punya side stand. Bila kau pasang aftermarket ataupun racing footrest, antara benda yang kau akan kena buat adalah kau kena cabut standard punya footrest. Untuk footrest standard Y16ZR, Y15ZR pun aku rasa sama. Dia sekali dengan kau punya side stand punya tempat letak. Senang nak cakap. So bila kau pasang je racing footrest ni kan, kau memang takkan ada side stand lah. Tapi jangan risaulah, masalah tu boleh diselesaikan. Beli je dekat Shopee, dia memang ada jual untuk kau pasang side stand selepas kau pasang footrest racing. Nanti aku bagi link pembelian dia dekat pin komen kat bawah. Okay, seterusnya kita move on kepada cover rantai. Cover rantai ni cover rantai daripada RCB. Aku tak buat video pasal pemasangan ni sebab dia simple sangat. Tapi ada seorang mamat ni, dia ternampak dekat gambar ke, dekat video aku ke, macam mana entah. Lepas tu dia DM aku, dia cakap tak elok bang cover rantai ni. Dia cakap dia punya skru ni depan belakang ni senang nak tercabut, longgar katanya. Tapi so far selepas aku pakai agak lama juga, alhamdulillah tak ada lagi aku mengalami masalah-masalah skru dia tercabut ke, cover rantai ni tercicir tengah jalan ke apa ke, tak ada alhamdulillah. And kita move on kepada aku punya monoshock sistem suspension bahagian belakang. Depan fork standard, belakang aku pakai model DB2 plus line daripada RCB. Monoshock ni memang tak mengecewakan, memang sedap. Ditambah pula dengan kebolehan dia untuk di adjust mengikut kesesuaian kau lah. Cumanya kalau harga yang ni korang rasa macam keras sangat dan korang nak mencari alternatif yang lebih murah, korang boleh pakai Espada punya monoshock. Performance untuk monoshock daripada Espada tu, walaupun harga dia jauh lebih murah daripada monoshock RCB ni, ianya sangat-sangat tidak mengecewakan guys. Serius-serius, monoshock daripada Espada tu memang padu. Memang boleh pakai sangat lah kalau kata kau rasa kau punya monoshock tu tak berapa nak perform kan. And then seterusnya kita pergi kepada aku punya sprocket dan juga set rantai. Okay, untuk sprocket, sprocket depan aku maintain size standard. Cuma aku tukar size sprocket belakang je lah. Aku pakai size 47, aku naik 1 mata. Rantai aku pakai rantai 415. So bila pakai rantai 415, sprocket depan pun kena tukar yang boleh masuk 415 punya rantai lah. Alhamdulillah so far aku rasa masih puas hati dengan kualiti yang ada pada set sprocket dan juga rantai daripada RK Takasago Chain ni. Okay, so selesai bahagian luaran ataupun bahagian aksesoris untuk Y16ZR aku ni. Untuk bahagian dalaman pula, ada beberapa barang yang dah pun aku tukar. ECU, air filter, coil plug dan juga plug. So untuk ECU aku pakai Uma Racing M5 punya ECU. Macam tu juga dengan air filter
coil plug dan juga spark plug. Ketiga-tiga barang ni aku gunakan yang Umar Racing punya lah. So setakat ni dah setahun lebih aku pakai kan, so far tak ada masalah, masih lagi tidak gagal memberikan performance yang mantap untuk motor ni, so far alhamdulillah. Dan kalau korang tertanya-tanya berapakah mileage motor aku sekarang, mileage aku sekarang dah 8477, tak sampai 10,000 pun. Yalah, motor beli time PKP kan. So itulah dia, serba sedikit secara summarize ataupun secara ringkasnya benda menatang apa yang aku dah duk pasang dekat Nana Pujaan Nanti Ganda tu kan, sepanjang setahun lebih kami berdua melayar bahtera kehidupan bersama-sama. So aku harap pada mereka-mereka yang mungkin lah, mungkin lah kan, tertanya-tanya barang apa yang aku duk pakai, exhaust apa yang aku duk pakai, aku harap persoalannya terjawab. Kalau nak beli, aku dah siap letak link je dekat pin komen tu. Kalau banyak songeh juga, aku ceput laju-laju. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Dan lama.